Assalamualaikum. Berdiri. Berdiri. <ım Laser> Bismillahirrahmanirrahim. <clears> Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يدله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين amma ba'd faya ayuhal muslimun faya ibadallah Itakullah haqqa tukatihi wala tamutuna ila wa antum muslimun qala Allahu ta'ala fil qur fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy bismillahirrahmanirrahim wa 'alal birri wa taqwa wa ala, ta wa anu ala wa wa iqab. Al -azim. dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh siksa Allah sangatlah berat. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbisrohli sodri wa yasirli amri. Wahlu'l-u'data milisani yafkau kawli. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Alhamdulillahi Alamin Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Ada yang baru pulang kerja, ada yang capek, ada yang mungkin kurang sehat tapi masih terbesik dalam hati kita untuk datang ke tempat ini. Walaupun terbatas. Puji dan syukur kepada Allah sekali lagi kita panjatkan salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Keluarganya dan para sahabatnya sampai akhir zaman. Tidak terasa, hari ini kita umat Islam di mana saja, di dunia ini, walaupun sedang perang atau sedang kesulitan, baru saja tertimpa musibah, dan lain sebagainya, merayakan hari besar umat Islam yang disebut dengan Idul Adha di mana pada hari ini umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan yang tentunya yang telah disyariatkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang patut menerimanya. Hewan ini disembelih dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pula Mengapa kita sebut juga dengan Hari Raya Kurban? Kata Kurban dalam bahasa Arab berasal dari kata kerubak (kaf, ro, and bak) yang berarti dekat. Penambahan kata an pada akhir kata memberi makna yang lebih dekat. Disinilah indahnya pemilihan kata Kurban. Untuk hewan yang kita sembelih, supaya mempunyai makna sembelihan yang diniatkan untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak berlebihan kalau hari ini kita sebut sebagai hari perayaan kedekatan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Jamaah sholat idul adha rahikumullah. Sungguh ibadah yang agung ini memberikan kepada kita banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Dimana seorang muslim berusaha bukan hanya berkorban dan menyembelih, akan tetapi ia mengambil dan memetik hikmah-hikmah yang agung di balik daripada ibadah itu sendiri. Jamaah Idul Adha Rahimullah, saya tidak akan panjang lebar berkisah atau bercerita di balik Idul Adha atau Idul Kurban ini. Karena ya saya yakin Bapak-Bapak sudah tahu semua Jadi akan saya ambil poin-poinnya saja ya. Pertama, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail, ketika Ismail telah memberikan atau menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya Ibrahim, Ibrahim alaihissalam, ini merupakan simbol penyerahan diri. dan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan yang sempurna kepada Rabbil Izzati wa Jalalah. Wa Jalalah. Begitulah seharusnya seorang hamba sesungguhnya terhadap Rabbul Alamin. Insyaallah kita semua diberikan kesungguhan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku, insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar. Begitulah di dalam Al-Quran surat Ash-Shafat ayat 1, 2, 102. Karena ketabahan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail, maka Allah gantikan dengan seekor kambing. Lalu Allah menyebutnya dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Masih surat as shafat ayat 107. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Poin berikutnya adalah Marilah kita saling nasihat menasehati. Mengatakan perkataan yang benar, terutama yang diajarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dari kecil saya itu selalu bertanya-tanya. Dan saya pikir bahwa tanggung jawab seperti ini itu hanya tugas Ustadz Syekh Habib atau guru-guru agama ternyata tidak jamaah semua. Kita semua sebagai seorang muslim bertanggung jawab untuk saling nasihat menasehati. Saling menyeru dalam kebenaran dan seruan kepada kebenaran adalah sebaik-baik perkataan. Waman ahsanu kaulam mimma da'a ilallah ilallahi wa amila wa kaala, anani minal muslimin Quran surat ayat 33 Berikutnya Jemaah Idul Adha Marilah kita bersama-sama untuk intropeksi diri Intropeksi diri dalam bahasa Arab disebut Muhasabatun Nafsi Yang artinya Mengidentifikasi Apa saja penyakit Dalam hati kita Hai orang-orang yang beriman Bertakwa'lah kepada Allah Dan hendaklah setiap diri Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ahsyar ayat 18. Kemudian, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri. Perbaikan diri dalam bahasa populer disebut juga sobat. Ini merupakan tindak lanjut dari introspeksi diri. Ketika melakukan introspeksi diri, kita akan menemukan kekurangan atau kelemahan diri kita. Nah, jemaah semua, kekurangan-kekurangan tersebut harus kita perbaiki secara bertahap. Alangkah rugi kalau kita hanya pandai meng, uh, apa, mengidentifikasi kelemahan diri tapi tidak memperbaikinya. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasuki dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat Al-Tahrim ah ayat 8. Barakallahu liwak بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوه الا بالله العظيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah ilham. Sebelum saya tutup saya akan bercerita tentang Asbabun Nuzul Al-Baqarah ayat 261 sampai 262 Allah mengirimkan banyak sekali uh, messenger atau utusan ada beberapa utusan Allah yang Allah berikan kemuliaan bisa bercakap-cakap dengan Allah salah satunya adalah Nabi Musa salam. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, aku sudah melakukan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang, ya Allah? Allah menjawab, solatmu itu untukmu sendiri. Karena dengan mengerjakan sholat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir-zikirmu itu membuat hatimu menjadi tenang. Puasa-puasamu itu melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu. Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, "Lalu apa ibadah yang membuat hatimu senang, ya Allah?" Allah menjawab sedekah infak dan zakat serta ahlakul karimahmu itulah yang membuat aku senang karena tak kala engkau membahagiakan orang yang sedang susah aku hadir di sampingnya dan aku akan mengganti dengan ganjaran seratus kali jadi jemaah Idul Adha rahikum Allah begitulah sedekah infak zakat dan mempunyai akhlak yang baik atau akhlak akhlakul karimah akan membuat Allah senang bukan hanya membuat Allah senang tetapi juga membuat orang-orang di sekitar kita senang dan Allah akan menggantikan ganjarannya seratus kali seperti apa yang kita lakukan sekarang ini Membantu saudara-saudara kita, baik di, di Los Angeles atau di Indonesia, dan kemudian bisa membelikan uh, hewan kurban untuk mereka. Insya Allah, apa yang kita sedekahkan, yang kita infakkan dan zakatkan, bisa Allah terima di sisi Allah, dan bisa menjadi amal jariah baik di dunia dan di akhirat. Tentunya, akhirnya. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di berbagai tempat, di mana saja di belahan dunia ini, di Amerika sendiri, di Los Angeles ini, di Palestina, di Syria, di Indonesia, di mana saja berada. Musibah ini menguji kita semua, apakah kita tergerak dan bergerak untuk memberi yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di mana saja mereka berada dalam kesulitan kita bantu semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam musibah dan kita semoga kita semu, semua juga termasuk orang-orang yang mampu memberikan bantuan terbaik untuk mereka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan اللهم اغفر لي ولي وللمسلمين ولي يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي ولي والدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولي ولجميع ولي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم واموات انك على كل شيء قدير لما نصلي والمسلمين والمسلمات في فلسطين di Syria, di Rohingya, Burma, di Indonesia, di China, di Bangladesh, di Pakistan, di Kulumakan, Ya Allah, Ya Rabbah Alamin. Allahumma yansur Islam, di Kulumakan, Ya Allah, Ya Rabbah Alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa ba'ah wa arina al-batila batilan wa zuknati hatina ba'ah. Allahumma inna nasaluka salamatan fi din wa afiatan fi jasadi wa jiyaratan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa makfiratan ba'da al-maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najatta minan nar wal wa afwa inda al-hisab Rabbana la tuzikulubana ba'da sahdaitana wa hablana miladunka rahmah innaka anta wahab Allahumma yasir wa la tuasir wa tamimil khair Rabbana alaika tawakalna wa ilaika anabna wa ilaika al -masyir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban subhana rabbika rabbil izati kama yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Okay.